Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi tajalla, Rabbi tajalla, Rabbi tajalla, Rabbi tajalla, Rabbi tajalla biasmaul husna kulla ya Rabb. Rabbi tajalla biasmaul husna ya Rabb, ya nur, ya nurin nabi, ya nur hadihil jalsa bi hadaran nabi. Ya Allah, pada malam hari ini, detik ini, ya Allah, kami semuanya memohon kepadamu, nyuwun tumateng panjenengan, ya Allah, hadirkanlah bihadirin nabi, bihadirin nabi, hadihil jalsah, ya nur, bihadihil jalsa biasmaul husna kulla. Engkau menampakkan dirimu ya Allah tajalining dat melalui asma, asmamu Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghafar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim. Ya Allah, ambil kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah di hadirat Nabi, hadan Nabi melalui syafaat Nabimu telah datang malam ini kekasihmu Muhammad. Rabbi tajalla, Rabbi tajalla, Rabbi tajalla bi asmaul husna kulla ya Rabb. Ya Rasulullah salamun alaik, Rabbi fanfa'na bi barakatihin wa minal husnani hurmatihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihin wa minal husnani.
Yun, bless you, panjenengan kiai. Sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Di kala itu Sayyidina Umar berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang dimuliakan oleh Allah?" Maka Rasulullah tersenyum di saat itu. Mungkinkah para malaikat, wahai Rasulullah? Bukan malaikat. Walaupun malaikat itu ya selalu sujud takut kepada Allah, tapi yang dimuliakan Allah bukan malaikat. Apakah para nabi-nabi, wahai ya Rasulullah? Ya benar nabi, karena nabi selalu menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi bukan nabi yang selalu dimuliakan oleh Allah. Lalu siapa lagi, wahai ya Rasulullah? Apakah kami semuanya para sahabat yang selalu dekat dan mencintai panjenengan ya Rasulullah? Namun kalian semuanya bisa disayangi oleh Allah, tapi bukan yang termulia di hadapan Allah. Tapi siapa lagi, wahai ya Rasulullah? Taukah engkau wahai para sahabat, yang paling dimuliakan Allah adalah manusia-manusia yang terlahir setelah wafatku, seperti di majelis Baliwedar, yang selalu mencintaiku, yang selalu berselawat, dan selalu cinta kepada kasihku. Maka aku rindu, maka aku sayang, dan ku nanti di akhirat nanti di pintu surga itu. Bagi siapa saja yang selalu menepeskan air mata rindu cinta kepada nabi, maka ditunggu oleh kanjeng nabi oleh kerinduannya, dan selalu dinanti di pintu surga sebelum Rasulullah masuk ke surga itu. Sallu ala Nabi.